Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama audio dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sorry, saya punya mic mute. Malam ni kita tak guna kamera atas. So, saya just guna cara macam ni saja sebab nak set up kamera atas balik ada masalah teknikal sikit-sikit tadi. So, saya akan just mungkin kalau saya nak pakai yang apa ni whiteboard ni ataupun maybe saya just sebutkan saja. Dan saya ada beberapa planning lah, okay. Mungkin after kelas, selepas kelas saya akan bukan kelas lah, just lepas perkongsian yang saya buat dekat santai Santai Minda ni, dalam segmen Santai Minda ni, saya akan bagi sekali link untuk anda download nota. Okay. Sebab setiap kali segmen Santai Minda ke apa-apa yang saya buat penulisan dekat dekat Facebook, saya selalu akan buat penulisan. Okay. Saya tekan tulis tangan lah selalunya. Saya jarang type. Okay, selalunya saya akan buat tulis tangan. So insyaAllah sekiranya macam anda doakan lah, okay, masa saya okay, everything okay, saya boleh buat penulisan. Sebab setiap kali kalau saya buat sesuatu ataupun saya buat program ke, bukan hanya dalam program untuk segmen bagi ustaz punya channel ke ataupun channel saya sendiri ke, saya akan biasa akan buat penulisan. Dan setiap tu nanti insyaAllah saya akan letakkan dalam bentuk PDF dan anda boleh download lah, okay, nota-nota tersebut. Moga adalah sedikit sumbangan saya, okay, pada masyarakat lah. Okay, kalau saya tak ada lagi kat dunia ni kan, adalah sumbangan saya untuk umat. Okay. Tak banyak pun sikit lah kita bagi sumbangan kan. Okay. Terutama daripada segi sudut penulisan. Dan penulisan saya, saya akan letakkan saya punya rujukan. Okay. Dekat mana saya rujuk benda tersebut. Sebab benda yang berkaitan dengan psikologi ni, dia selalu akan orang salah faham dan orang cakap ni, orang akan selalu ambil macam, oh ini just cakap-cakap saja, okay, dia tak ada ialah tak ada sumber, okay? Tak ada sumber yang sahih, tapi pada hakikat ni memang ada sumber yang sahih. By the way, bagi sahabat-sahabat yang ada dekat dalam sini, kita belum memula lagi, mungkin dalam pukul 8 macam tu kita akan mula untuk perkongsian pada hari ini berkaitan dengan satu isu yang yang saya rasa saya tertarik untuk ulas. By the way, saya dah record video reaction untuk benda ni, okay. Tapi saya masih rasa macam kurang puas hati dengan recording tersebut. That's why saya tak upload lah, okay. Audio okay tak? Okay, sahabat-sahabat yang ada dekat sini, audio saya okay atau tidak? Oh, ini sahabat. Ini kawan-kawan yang buat apa tadi bagi apa cakap ni, bagi komen sebelum Assalamualaikum nak launch aplikasi Maktabah. Tak salah saya, Ustaz akan launching pada bulan, sepatutnya bulan 3, okay, maybe bulan 4 kot, I'm not sure. Nanti boleh tanya Ustaz dalam sesi live dia. Bedah buku tu bila ya Ustaz? Kalau tak salah saya, bedah buku tu
Saya lupa dia buat pada buku bila. Okay, dalam minggu ni kot. Dalam minggu ni saya rasa. Okay, nanti boleh tanya ustaz lah dalam sesi live dia. Waalaikumsalam. Saya jawab bagi pihak ustaz. Okay. Macam biasa, untuk hari Rabu, pukul 8 malam, kita akan ada bual santai lah, okay, dengan dalam segmen Santai Minda, di mana dalam segmen ini, di luar daripada bidang agama lah, okay, saya tak akan menjawab persoalan-persoalan agama, yang tu kita kena bagi ustaz lah, yang ulas, yang apa tu bagi jawapan, okay. So untuk setiap hari Rabu pukul 8 malam kita akan ada segmen untuk program Santai Minda, yang mana dalam segmen Santai Minda ni lebih menjurus kepada persoalan-persoalan masyarakat, okay, dijawab daripada kerangka psikologi. So kalau anda ada soalan untuk ditanyakan kepada saya ataupun mungkin ada isu-isu tertentu yang mungkin anda boleh kongsi kepada audien. Kalau anda rasa macam okey, saya okey je kalau nak buat live sekali, nak buat podcast sekali kan. Ataupun mungkin anda nak share pengalaman ke, nak berkongsi masalah tapi tak nak tunjuk muka. Okay, just nak audio je puan. Saya nak audio je. Saya nak kongsi dengan rakan-rakan yang kat sini, nak minta penyelesaian, nak minta cadangan. Okay, anda nak berbuat demikian lah. Anda boleh, saya tak boleh bagi nombor saya dekat sini. Anda boleh PM saya dekat Facebook sebelum live pada hari Rabu lah. Setiap hari Rabu saya akan ada live dalam channel Ustaz. Dan channel saya sendirilah, okay, channel Hamidah Rafai. So anda boleh PM saya dekat Facebook dan katalah, okay, puan, hari ni saya nak berkongsi sedikit tentang masalah saya. Saya nak berkongsi sedikit dengan masalah tapi saya tak nak tunjuk muka saya. Okay, tapi saya nak berkongsi dengan rakan-rakan dan minta pandangan daripada rakan-rakan tu, boleh. Kita boleh buat dalam dalam stream ya, cara live macam ni. Cuma syarat dia, okay, syarat dia jangan menyentuh sesuatu perkara yang di luar daripada batasan yang dibolehkan lah. Okay, jangan berlebih-lebihan. Anda boleh berkongsi tapi jangan sebut-sebutkan nama. Okay, supaya kita juga nak memelihara daripada aib. Bukan hanya orang lain tapi juga aib pada diri kita sendiri. So kalau nak berkongsi masalah tak apa. Anda boleh PM pada saya, kita boleh buat podcast. Kita boleh berbual sekali dan saya boleh bagi pandangan saya yang orang yang profesional dalam bidang ini. Okay, saya ada pengalaman lebih kurang dalam 10 tahun dalam bidang ini. Dan anda boleh, saya boleh berkongsi pengalaman, berkongsi pandangan saya dan anda juga boleh berkongsi pandangan anda kepada rakan-rakan dan anda juga boleh menerima pandangan daripada rakan-rakan yang lain lah. Okay. Okay, bagi anda yang nak mendaftar sebagai anggota koperasi, anda boleh pergi kepada usahailmu.com. Okay, anda boleh pergi ke usahailmu.com. Waalaikumsalam. Mana ni? Mana apa bang? Tak ada, bukan ustaz. Okay, bukan ustaz. Segmen ustaz, saya tak pasti apa dia. Segmen ustaz pada pukul 9, pukul 10 macam tu live dia. Sound okay, alhamdulillah. Semua diberkati dan sihat selalu insya-Allah. Boleh-boleh gantikan saya nanti. Okay. MC formal. Saya ada dialog lagi, boleh tak request jadi moderator? Boleh. Beritahu ustaz. Okay. Sebab
Hari tu saya ganti sebagai moderator sebab tak ada orang lain nak jadi moderator. Okay, so kalau ada pengalaman untuk jadi moderator dekat apa tu, universiti ke apa ke, boleh usulkan kepada ustaz. Nanti live, masa live boleh bagi tahu ustaz, okay? Salam ustaz, kalau ada boleh saya request nak jadi moderator, berpengalaman sebagai moderator forum di universiti antara forum besar dalam melibatkan mufti Sarawak. Orang Sarawak ke bro? Okay, saya orang Sarawak juga. Boleh boleh, tak ada masalah. Nanti anda boleh bagi tahu ustaz lah, tapi saya tak boleh bagi nombor dia dekat sini. Okey, nanti boleh bagi kepada pergi ke masa live ustaz nanti bagi cadang kepada dia. Okey. So, back to the topic hari ini. Balik kepada topik hari ini. Ya. Yeah. Okey. Balik kepada topik yang kita nak bincang pada hari ini adalah berkenaan dengan isu, satu isu yang tular beberapa hari lepas, Kak KM. Bagi yang tak kenal Kak KM, Kak KM ni saya tak nak juga anda pergi search dia punya dia punya Facebook ke TikTok ke anything. Saya tak nak anda cari. Sebab apa? Sebab pada saya apa tu, marketing yang dia buat tu agak berlebihan lah. Okay, agak berlebihan. Jadi saya tak nak minta anda cari. Tapi kalau anda tak tahu, dia ni merupakan apa ni, founder lah. Okay, untuk untuk beberapa produk kesihatan. Jadi dia jual produk-produk kesihatan dekat yalah, dekat social media dia, dan pelbagai cara marketing yang dia buat. Antaranya adalah sesuatu yang berada di luar batas agama itu sendirilah. Okay, cara dia membuat promosi tentang sesuatu perkara tu memang agak lucah lah. Okay, so saya tak nak sebut juga perkataan tu, segan saya sebenarnya. Tapi memandangkan topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan dia berkongsi satu video, okay, di mana anak-anak dia, okay, anak-anak dia yang masih bawah 18 tahun, saya yakinlah yang pasti dia anak-anak dia masih 18 tahun, merokok beramai-ramai. Saya tak pasti dekat mana, okay, tapi dia merokok beramai-ramai, dan video tersebut dikongsikan oleh Kak KM tu sendirilah. Dan benda ini menjadi perbualan umum, okay, sebab dia dibuat secara public lah, okay, dia ni antara individu ataupun orang yang banyak berkongsi dekat social media dia. Dan social media dia bukan social media yang private, okay, dia buat secara umum dan orang lain pun melihat keadaan tersebut. Cuma apabila melihat video anak-anak dia tadi merokok, something yang triggered saya untuk ulas berkenaan dengan isu ini, di mana ada satu statement dia, bila dia menerima kritikan lah daripada orang, dia bagi satu statement yang mana dia cakap tak apa kalau benda yang anak-anak dibuat ni di depan dia. Okay, kalau dibuat di belakang dia itu lain cerita. Okay, tapi kalau dibuat di depan dia, no hal, no issue. So apabila benda tersebut macam dibangkitkan oleh netizen kan, okay, dia pun meradang jugalah, marah juga because of ditegur kan oleh netizen. Siapa yang tak marah kalau ditegur oleh netizen kan? So bila ditegur oleh netizen ni, dia bagi feedback tersebut lah. Tak apalah kalau anak-anak saya nak merokok, dia merokok depan saya. Jangan merokok dekat belakang saya. Saya rasa terpanggil untuk ulas berkenaan dengan isu ini kerana statement tersebut. Okay, tak apa kalau anak-anak ini buat benda yang tak baik di depan dia. Okay, kalau dia buat di belakang dia, itu benda yang pada dia teruk lah. Okay, pada dia teruk. So, itu latar belakang isu. Benda yang apa tu, berada di belakang apa yang saya nak react pada hari ni lah. Bukan react lah. Jadi saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan ilmu keibubapaan. Okay, ilmu keibubapaan. Okay. Okay, so pertama sekali, kalau anda cuba lihat, okay, kalau kita bercakap tentang ilmu keibubapaan, kalau daripada segi aspek psikologi, dia terdapat empat
style, okay, ataupun empat cara keibubapaan. Anda cuba semak diri anda sendiri, anda berada dalam keibubapaan yang mana, style keibubapaan yang mana. Yang pertama adalah keibubapaan yang bersifat autoritatif, okay, autori. Saya selalu sebut autori, kalau ada tif belakang tu, itu adalah dalam satu bentuk style keibubapaan. Satu lagi adalah authoritarians. Okay, pertama tadi authoritarian, yang kedua adalah authoritarians. Okay, yang ketiga adalah permissive. Yang keempat adalah pengabaian. Kalau authoritarian ini adalah lebih kepada ibu bapa yang bersifat demokratik. Okay, kalau dia dengan anak-anak ni, dia boleh berunding dengan anak dia. Tak semua benda yang anak dia nak nakkan daripada ibu bapa dia, dia dapat. Ada kalanya dia memberi, ada kalanya dia menolak. Okay. Maksudnya anak dia tak mempunyai kebebasan 100%. Dia masih lagi dikawal tetapi dalam bentuk yang sangat-sangat demokratik. Kalau authoritarian ni pula macam mana? Okay. Seorang ibu bapa, style ibu bapa yang authoritarian ni lebih kepada mereka yang apa yang cakap, mempunyai kuasa penuh terhadap sesuatu perkara. Mempunyai kalau dia cakap yes is yes. Kalau seseorang itu cakap no means no. Okay? Authoritarian, democratic. Berbeza dengan authoritarians, style ibu bapa yang authoritarians ni dia lebih berkuasa penuh. Dia berkuasa penuh ke atas anak dia. Kalau apa yang dia cakap, dia mesti akan kena patuh lah. No means no, yes means yes. Okay? Dia adalah permissive. Permissive ni jenis macam mana? Terlalu longgar. Macam terlalu lemah. Dia tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap anak-anak dia. Okay? Seorang yang sangat terbuka. Very liberal. Or ibu bapa yang seperti ini. Anak dia buat apa sekalipun, contohlah, okay, seorang ni beragama Islam dan kemudian anak-anak dia, anak-anak dia diminta untuk minta nak bercinta, misal katanya nak bawa someone pergi rumah, dia open, dia terbuka. Okay, dia tak cakap tidak kepada anak dia, semua everything yes. Anak dia cakap, saya hari ni nak minta RM100 nak belanja, dia bagi. Ini adalah bentuk ibu bapa permisif. Ataupun anak dia nak minta barang permainan Lego RM1,000 harga dia contoh. Okay, dia bagi. Dia bagi. So ini bentuk ibu bapa yang permisif. Kalau anda ada jenis yang seperti ini, cuba cari ciri-ciri yang ada pada diri anda lah. Yang ketiga adalah ibu bapa yang style pengabaian. Yang ini langsung tak kisah pasal anak. Nama pun pengabaian. Okay, ataupun kalau lebih tepat neglect lah. Okay, ibu bapa yang akan neglect ataupun mengabaikan anak dia 100%. Dia tak kisah apa anak dia nak buat. Dia nak anak dia makan ke, anak dia nak tidur ke, dia tak kisah. Anak dia sihat ke, sakit ke, dia tak kisah. Anak dia belajar atau tidak ke, dia tak kisah benda tersebut. Yang penting sekali adalah diri dia. Okay, so ada empat jenis ini tadi. Mana satu anda? Kalau anda merujuk kepada kes yang saya kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan apa ni, berkenaan dengan ibu bapa yang macam Kak KM ni, dia ibu bapa yang sejenis yang macam mana? Kalau kita perhatikan, ibu bapa sejenis macam yang Kak KM ni, mungkin dia dikategorikan sebagai ibu bapa yang authoritarian tadi ataupun demokratik ni tadi, ataupun lebih kepada permisif. Maksudnya terlalu longgar. Dia tak ada peraturan langsung dekat rumah dia. Dia buat ikut suka hati dia. Okay, ibu bapa seperti ini adalah jenis mereka yang tak kisah ambil kisah pun pasal anak. Okay, dia dan maaf, dia bukan tak ambil kisah. Dia permisif. Dia maksudnya dia sentiasa memberi kelonggaran pada anak, kebebasan kepada anak dia 100%. Anak dia nak balik pukul 1, pukul 2 pagi, dia masih bagi kebebasan. Tak apa, saya open. Saya parents yang terbuka. Selalu digunakan perkataan itulah, sangat terbuka. Tapi sebenarnya is permissive. Okay, ibu bapa yang permissive. Okay, macam statement yang diberi oleh Kak KM ni tadi kan, dia bagi tahu bahawa
kalau anak dia buat perkara yang seperti mana yang buat hal macam situasi apa yang cakap ni depan dia, dia merokok depan dia, should be no problem lah. Okay, saya akan marah kalau benda tersebut berlaku dekat belakang dia. Sebenarnya bukan itu yang patut dia ajar kepada anak. Okay, bukan itu yang sepatut dia ajar kepada mereka. Bukan buat benda buruk depan mak bapak supaya mereka tak buat benda buruk dekat belakang. Okay, tidak buat benda buruk dekat belakang. Okay, saya tunjukkan satu ya. Mana saya nak pin ni? Okey, sekejap. Mungkin anda pernah dengar benda ini. Jadi anda pernah dengar perkataan ini, self-regulation. Self-regulation ni apa sebenarnya? Okey. Bagi ibu bapa dekat luar sana, mungkin merasakan bahawa bila mereka nak didik anak kan, bila anak buat benda yang tak elok depan dia, okay, anak-anak buat benda tak elok depan dia, sekejap. Okay, bila anak-anak buat benda tak elok depan dia, dia selalu ingat macam anak buat tak ada buat benda yang tak elok depan saya. Supposedly bila mereka keluar daripada daerah tersebut, mereka takkan buat benda yang buruk juga. Sebenarnya persepsi itu adalah persepsi yang silap. Sebab sekiranya orang tersebut, anak-anak tersebut, dia tak buat benda yang buruk di hadapan ibu bapa, tak semestinya bila dia keluar, dia juga tidak membuat perkara yang buruk. Okay? Sebab apa? Sebab anak-anak ni bila depan ibu bapa, dia akan ada kemungkinan mereka ni akan ibu bapa ni merasakan bahawa setiap didikan yang mereka lakukan ni adalah satu benda yang sangat saya rasa macam agak terganggu sikit hari ni. Saya tak tahu. I feeling like saya ada perasaan tak best. Saya buat share live ni kan. Tapi tadi solat maghrib tadi pun sama juga. Hati saya berdebar-debar. Tak tahu kenapa. Ini saya cakap tengah cakap pasal self-regulation tapi saya sendiri tak boleh nak regulate diri saya sebab daripada tadi hati saya tak apa best. Even though after solat maghrib, tadi pun masih ada rasa macam a bit berdebar-debar. But hopefully saya boleh sampaikan benda ini dengan baiklah. Okay. Okay, bercakap pasal self-regulation, right? Self-regulation ni macam aturan yang kita bagi kepada anak-anak untuk mereka apabila mereka keluar daripada lingkungan kita. Contoh ibu bapa ni, okay, kita as a parent, contoh ibu bapa, mak plus bapak, guna perkataan pasar ya. Mak plus bapak . Jadi mak dan bapak ini bila dia ada depan mata anak-anak ni, anak-anak ni boleh behave. Selalunya lah. Okay, selalunya anak-anak ni akan behave depan ibu dan bapak. Sebab apa? Sebab mak bapak ni adalah individu yang mereka hormat. Dan mereka pandang tinggi lah. Okay, yang mereka pandang tinggi. Cuma apabila anak-anak ni, dia tak dididik dengan self-regulation atau pengaturan kendiri, ia akan menyebabkan mak dan bapak ni
Tidak lagi macam dia tak ada physical contact dengan mak dan bapak. Dia tak nampak mak dan bapak dia depan mata dia. Dia tak nampak ibu dan ayah dia depan mata dia. So bila dia keluar daripada kawasan tersebut, bila dia keluar daripada situasi tersebut, contoh dia pergi belajar overseas ataupun dia pergi belajar dekat negeri lain, dia bersekolah dekat asrama penuh, dia tak ada mak bapak dia dekat tepi dia, yang ada dekat sekeliling dia adalah kawan-kawan dia. Okay, bila keadaan macam tu tidak dididik dengan self-regulation, apa yang akan terjadi kepada kanak-kanak ataupun apa yang akan terjadi kepada anak-anak ini tadi bila dia keluar adalah first thing is culture shock lah. Benda itu adalah perubahan-perubahan yang drastik dalam diri anak-anak. So selepas itu akan berlaku satu keadaan di mana dia mencipta persekitaran untuk diri dia sendiri. Okay, supaya dia supaya dia merasa selamat dengan persekitaran yang baru tersebut. Tidak berada dengan ibu bapa tapi dia merasa selamat dan diterima oleh lingkungan yang baru pada diri dia. Sebab itu kalau anda tengok ada di kalangan pelajar ke apa ke, bila dia keluar dia dengan ibu bapa dia okey, tapi bila dia dah start keluar daripada lingkungan ibu bapa mempunyai perilaku yang berbeza apabila berbanding dengan kalau dia dekat rumah. Okay. Kalau dia dekat tempat yang apa yang cakap ni, tempat yang selesa untuk dia, masa dengan kawan-kawan dia cepat untuk mudah untuk berinteraksi dengan kawan-kawan dia, dia akan start untuk lupa bagaimana dia berinteraksi dengan ibu bapa dia masa dekat rumah. So dia ada perbezaan dekat situ. Kenapa? Kerana self-regulation dia atau pengaturan kendiri yang ditetapkan dalam diri anak-anak ni tidak terlalu kukuh. Okay, sepatutnya ibu bapa ni dia ajar self-regulation ni sejak daripada budak-budak lagi. Sejak daripada usia yang dia mudah untuk ingat dalam umur dia 5 tahun lah. Dia mudah untuk ingat, so daripada situ dia start untuk boleh kena ajar. Okay, anak ini tentang self-regulation. So tidak bermaksud kalau macam seseorang ibu bapa tu sebut okay. Okay. I think I have to stop. Okay. Saya tak pasti apa yang jadi pada diri saya tak sudah hati. Okay. Saya tak sudah hati. Tapi maybe kita boleh berbual santai-santai. Saya tak nak terlalu fokus dengan apa yang saya nak kongsikan pada malam ini. Sebenarnya banyak fakta yang saya tulis dekat sini. Okay. Saya ada buat penulisan sedikit berkenaan dengan style ibu bapa ni tadi. Bila kita cakap tentang sesuatu tentang ibu bapa ni, saya sangat teruja sebenarnya okay, untuk mengupas tentang topik pada malam ini. Cuma saya tak berapa sedar hati. Tak tahu kenapa. Okay. So berkenaan dengan self-regulation ni, ia sebenarnya salah satu perkara yang kita buat ataupun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tak kira lah siapa pun diri kita kan, daripada peringkat daripada kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita dalam peringkat umur 40 tahun, 50 tahun, kita punya self-regulation ni memang sejak
timbul sejak bayi lagi. Okay, sejak bayi lagi. So kalau di peringkat bayi, orang punya self-regulation ni, contoh kalau bayi ni dia nak self-soothing dia sendiri kan, dia nak kurangkan rasa tekanan dalam diri dia. Dia akan, apa tu, contoh dia akan hisap dia punya jari, okay, itu adalah self-soothing. Itu self-regulation dia. Self-regulation ni adalah cara dia untuk memastikan dia boleh beradaptasi dengan persekitaran dia. That is self-regulation. Okay, beradaptasi dengan persekitaran tak semestinya dia kena mengikuti persekitaran dia. Kalau anak-anak yang contoh dia merokok ke, hisap dadah ke, tak semestinya itu yang berada dalam lingkungan apa tu, sikap dan tingkah laku dia lah. Okay, self-regulation ni adalah satu bentuk yang positif kepada anak-anak. So nak cari nak ajar anak-anak untuk self-regulation ni, dia sebenarnya salah satu topik yang sangat-sangat menarik kalau dalam psikologi sendiri. Daripada saya lah, okay. Pada orang awam mungkin benda tersebut, oh, banyak term-term yang ada dalam psikologi ni yang mungkin susah untuk difahami. Tapi untuk saya yang berada dalam bidang ni, self-regulation ni adalah satu benda yang sangat menarik lah untuk diulas. Cuma untuk hari ni, saya just kongsikan sedikit berkenaan dengan self-regulation ni supaya saya boleh sampaikan sesuatu kepada anda semua lah. Okay, pada peringkat bayi, self-regulation anak-anak adalah dia tadi cakap tadi, hisap jari, contoh benda-benda yang lain. Misal kata mereka ni akan menangis, okay, minta minta apa tu, susu, something like that. Okay, mereka akan cuba untuk mengatur emosi mereka sendiri dengan cara yang sedemikian. Jadi self-regulation masa baby ni ada atau tidak, dia tak nampak positif tapi ada. Maksudnya dia cara dia mengatur emosi dia macam tu. Okay, cara dia mengatur dia punya apa tu, diri ni macam tu lah. Okay, kemudian bagi toddler pula ataupun atas satu tahun, mereka selalunya self-regulation mereka dia tak nampak lagi. Dia tak nampak lagi. Sama macam baby tadi, dia tak nampak lagi dia punya self-regulation. Lebih kepada bentuk yang a bit negatif. Okay. Mereka kalau orang Sarawak panggil dia pemejal. Okay. Orang ni pemaksa. Sentiasa nak apa yang dia mereka nak pada ketika itu je, itu yang dia nak. Contoh kalau budak ni nak makan, dia akan tunjuklah dia nak makan. Okay, dia akan menangis, dia akan apa tu, tantrum, dia akan apa tu, yalah, dia akan merengik, dia takkan bagi kompromi tentang benda tersebut. Kalau ia berkaitan dengan barang mainan, ada satu lagi adalah makanan. Selalunya mereka ini akan never say no to food and toys. Okay, dua-dua benda ini adalah benda yang sangat apa tu, sangat mereka nak masa tu juga mereka nak. Okay, maksudnya kalau di luar daripada keadaan tu, dia akan start untuk tantrum lah. Okay, kemudian yang ketiga, kalau di peringkat preschool pula macam mana, macam budak-budak sekolah apa tu, tadika kan, bagaimana dia punya self regulation masa ketika preschool, dia dah ada create satu awareness, okay, dalam diri dia yang mana dia kena bertingkah laku yang baik untuk diterima oleh masyarakat dekat sekeliling dia ataupun orang-orang dekat sekeliling dia, terutamanya mereka yang sebaya dengan dia lah. Okay, budak-budak ni umur daripada 4 tahun ke 6 tahun. Jadi dalam masa preschool ni, kalau dia buat baik, kawan-kawan dia akan start untuk jadi baik pula dengan dia. Okay, kalau dia buat, dia cakap kasar-kasar dengan kawan dia, so kawan-kawan dia nanti akan bercakap kasar juga dengan dia. Jadi dia kena cakap baik-baik. So that is ada apa tu, kuntum-kuntum kepada self-regulation itu tadi. Permulaan kepada self-regulation dalam diri budak-budak. So ada nampak sedikit, cuma dia tidak terlalu jelas. So kemudian bila dia masuk sekolah rendah, yang ni dia punya self-regulation sedikit konkret. Maksudnya dia nampak dah macam mana dia cuba untuk beradaptasi dengan persekitaran dia dengan menjaga tingkah laku dia. Dia tak lagi tantrum macam dulu kan, dia tak lagi apa tu, meradang tak tentu pasal. Kalau dulu kan budak-budak kan, dia akan selalu meradang tak tentu pasal. So apa yang berlaku kepada kanak-kanak yang bila dah ada masuk sekolah apa tu, dia dah masuk sekolah rendah, dia akan start untuk tidak, cakap ni, tidak
dah nampak sikitlah dia punya pengaturan kendiri itu tersebut. Kemudian bila dia dah masuk teenage, okay, usia remaja, self-regulation ni dah semakin kukuh berbanding dengan masa dia sekolah rendah tu lah. Okay, berbanding daripada masa dia sekolah rendah. Okay, kemudian bagaimana nak mewujudkan self-regulation dalam kalangan anak-anak? Okay, bagaimana nak mewujudkan self-regulation dalam kalangan anak-anak? Okay, anda boleh buat perkara-perkara ini dengan anak-anak anda. Saya pun tengah mencuba sebab anak saya usia yang paling sulung adalah 9 tahun. Yang bongsu adalah 6 tahun. So, sebabkan macam saya share pengalaman pribadi saya lah. Okay, kenapa sikap anak saya yang sulung berbeza dengan anak saya yang bongsu? Bukan kerana mereka dibesarkan dalam keadaan yang berbeza, tapi disebabkan oleh cara didikan saya. Macam saya cakap tadi, style of parenting dia ada empat kan, authoritative, okay, authoritarians, and then kemudian permissive, dan yang ketiga, yang keempat adalah pengabaian. So dia ada empat style ni tadi. So saya punya style pada ketika itu adalah lebih kepada saya tidak ada democratic system pada dia. Always if I say yes means yes, if I say no means no. Okay, sebab kenapa? Sebab saya susah nak dapat dia. Okay, yang sulung tu saya susah nak dapat dia. Saya berhadapan dengan kehilangan yang banyak, okay, sebelum saya dapat dia. Okay, jadi disebab bila dia lahir, saya overprotective. Saya jaga dia betul-betul. Saya tak bagi apa-apa berlaku pada dia. Dia tak nak sedikit pun silap. Okay, saya tak nak sedikit pun silap berlaku kepada dia. Maksudnya bila cara didikan saya tu is have to be perfect. So end up bila masa dia umur 3 tahun, anak saya yang sulung ni, bila umur dia 3 tahun, sikap dia nampak lain. Sikap dia nampak lain. Dia tak nak berkongsi, okay. Budak umur 3 tahun kan, dia tak nak berkongsi, dan cara dia bercakap pun dia tak macam budak yang berusia 3 tahun. Dia dah mula pandai bercakap umur dia 1 tahun lebih, which is a good thing lah. Okay, bagus lah kan, umur 1 tahun lebih dah pandai cakap. Dia dah petah bercakap umur 2 tahun. So umur 3 tahun ni dia bercakap, tapi percakapan dia tu tak setara umur dia 3 tahun. Dia macam orang yang dah tua, okay, dah berusia. So bila apa tu, bila bila dia dah start untuk sudah apa nak cakap tadi, saya start because of ada soalan daripada sahabat kita ni, disebut apa tu, adakah kita perlu bagus dalam semua subjek? Sebab cuba tengok Albert Einstein, fizik dan mata je dia bagus, lain semua fail. Fizik dan matematik. Adakah kita perlu bagus dalam semua saja? Tak. Tak semestinya. Kita sebagai manusia, kita ada kelebihan dan kelemahan kita sendiri. Contoh kalau macam soalan daripada Roman ni kan, macam saya sendiri, saya tak bagus daripada segi mata pelajaran, apa tu, mata pelajaran. Apa saya nak cakap tadi? Saya tengok soalan. Okay. Saya tak bagus daripada daripada segi mata pelajaran kimia. Tapi saya minat kimia. Saya minat mata pelajaran kimia. Okay. Kemudian saya tak suka mata pelajaran sejarah. Tapi saya bagus dalam mata pelajaran sejarah. Anda faham? It beza bakat dengan satu lagi adalah kemampuan kita. Kemampuan kita pergi ke mana dan bakat kita pergi ke mana, dan satu lagi adalah kita punya limitasi pergi ke mana. Okay? So bila bila kita tengok kita tak semestinya mahir dalam semua bidang. Kita tak semestinya mahir dalam semua bidang. Ada bidang yang kita mahir, ada bidang yang kita tak mahir. Which is, kalau kita mahir dalam satu bidang tersebut, kalau kita mahir dalam satu perkara tersebut kan, kita kena
menerima bahawa ada lagi satu perkara lain yang kita tak main. That's why kita sentiasa ingin belajar lah. Macam soalan dia cakap tak semestinya macam apa tu kita perlu bagus dalam semua subjek. Saya sendiri tak bagus dalam semua subjek. Kalau anda nak tengok saya punya result SPM lingkup. Kenapa? Saya boleh kongsikan sikit benda ni lah. Okay. Masa SPM, masa ujian percubaan, saya dapat result yang bagus. Tapi saya burn out. Saya berhadapan dengan depression waktu masa form 5 tu. Saya burn out, saya bawa buku kimia hulu kilir kan. Okay, masa belajar tu. Dia sembang santai je sebab saya tak sedar hati hari ni. Okay, so kalau saya nak mengajar dalam keadaan saya tak sedar hati, saya takut apa yang saya ajar apa yang saya kongsikan tak sampai. Jadi saya kongsikan pengalaman saya sendiri. So masa form 5 tu bila burn out, saya ambil exam dalam keadaan yang blur. So saya punya result cukup-cukup makan nak masuk form 6. Cukup-cukup makan nak masuk form 6. Jadi orang pun banyak terkejut lah apa result saya teruk sangat. Pada saya teruk lah. Pada orang mungkin cakap, oh masih boleh masuk form 6. Masih okey lah kan. Okay, base yang pertama masuk form 6. Bila masuk form 6, saya score. Masa form 5 saya ambil science. Okay, masa form 6 saya ambil sastra. Dan saya score. Maksudnya dekat sini ia bergantung kepada kita punya apa tu bakat dan kemampuan kita. Apa yang kita limitasi pada diri kita pada ketika itu, jangan terlalu fokus sangat. So maybe one day you will get apa yang you nak dalam kehidupan you. Dia sekarang kalau orang tanya saya masih minat kimia atau tak, saya tak minat kimia dah. Okay. Apa yang kita minat dulu tak semestinya apa yang kita minat sekarang. Sekarang saya minat biologi. Dulu pun saya minat biologi tapi yalah. Tak ada kemungkinan nak jadi doktor kan. Alhamdulillah dah banyak kali kawan saya bagi saya batang rokok tapi tak pernah cuba. Macam yang bro Muhammad Hizlan ni kan cakap. Saya sendiri pernah terdedah dengan rakan-rakan yang buat benda yang bukan-bukan. Okay. Tapi macam saya cakap tadi, satu perkara yang ada dalam diri kita adalah self-regulations. Aturan kendiri yang ada dalam diri kita walaupun ibu bapa kita tak ada berada dekat sekeliling kita. Tapi ajaran mereka, peringatan yang mereka bagikan tetap lekat seolah-olah mereka, ibu dan bapa ni berada dekat depan kita. Mak dan ayah ada dekat depan kita. Bila kita nak buat benda yang tak elok kan, tapi self-regulation ini adalah something yang ada dalam diri kita hasil daripada didikan ibu bapa tu tadilah. Benda itu termati. Tak ada ibu bapa dekat situ tapi rakan-rakan ajak ambil dadah contoh. Rakan-rakan ajak pergi pub contohlah. Okay, benda-benda yang tak elok. Rakan-rakan ajak buat benda-benda yang bukan-bukan. Tapi kita seolah-olah menyaksikan ibu bapa kita berada dekat hadapan kita. Apa yang kita buat dekat masa macam merasa ihsan, maksudnya merasa bahawa Allah sentiasa ada di sekeliling kita. Sentiasa melihat kita. Sentiasa menyaksikan apa yang kita buat. So that is self-revelation if in Islam. Kalau dalam Islam yang saya boleh bagi anda faham lah. Okay. Self-regulation yang seperti itu. Macam mana dengan ibu bapa, dia bila dia nak mengajar seseorang tersebut berkenaan dengan self-regulation anak-anak kan? Saya sebut perkataan self-regulation banyak kali malam ni. Okay, nanti anda cari apa itu self-regulation. Because it's a good thing untuk ajar anak-anak anda berkenaan dengan aturan kendiri. Supaya mana-mana pun dia pergi, tak ada anda sekalipun, dia punya self-regulation ini yang akan menjaga diri dia. Macam yang Bu cakap tadi lah, kawan-kawan bagi saya batang rokok tapi saya tak pernah cuba isap. Macam my husband sekalipun sama juga situasi dia. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang merokok dalam ahli keluarga dia. Dan dia tak sentuh rokok sebabkan dia tengok bapak dia sendiri. My father's in-law
my father-in-law yang batuk-batuk, okay, bila merokok, heavy smoking, heavy smoker, macam tu lah perkataan dia kan. So dia tengok orang lain, okay, dia tengok orang lain. Macam mana rokok boleh mengawal manusia mengikut psikologi? Rokok ni, ketagihan rokok sama macam orang ketagihan dadah. Kalau anda tengok orang ketagihan dadah, okay, saya cerita kepada anda lah situasi sebenar. Mereka yang pernah menagih dadah dan diceritakan dengan saya. Diceritakan dengan saya untuk bagi tahulah, Mida, nanti one day if you jadi seorang macam you bekerja dalam bidang counseling ke apa kan. Masa ni saya belum berada dalam bidang ni tau. You ceritakan pada orang supaya orang boleh belajar something daripada benda tersebut. Jangan dekat dadah. So dia ambil dadah waktu usia dia belasan tahun. Okay, dia belasan tahun. Bila dah masuk umur 20 lebih tahun kan, bila dia kadar tahap kesihatan dia teruk. So dia nak berhenti ambil dadah. Dia nak berhenti ambil dadah. So dia cakap, susah. Saya tanya dia lah, susah ke nak berhenti ambil dadah? Dia cakap, sangat susah. Sebab apa? Sebab setiap kali walaupun saya tak jumpa dadah tu, tak isap dadah tu, apabila macam pegang dia something yang boleh mengingatkan saya tentang dadah tu, saya akan rasa gian dia. Saya akan rasa seolah-olah saya tengah menagih dadah tersebut. Contoh kalau orang ambil syabu kan, dia cakap orang ambil syabu kan, kalau kita tengok ada orang yang dia dekat kan, garis dong, garis dong lain kan, macam tu kan. Okay, tapi kalau orang ambil dadah kan, sikit-sikit macam tu kan. Okay, jangan judge orang setiap pasu orang ke hidung saya, bukan kadang balik ke hidung macam tu. Tapi attitude orang, dia tak ada dadah pun depan mata dia, tapi dia rasa gian tu datang. Okay. Nanti ada orang marah pula bila saya samakan dadah dengan rokok, tapi cara ketagihan itu sama. Perilaku ketagihan itu sama. Bila tak dapat, dia akan start untuk rasa anxiety, dia akan start untuk menggelapar, dia rasa macam something yang tak kena. Means ada kebergantungan. So dadah pun sama juga kebergantungan. So in psychology itself, kita boleh panggil sebagai addictions lah. Addiction ni macam-macam jenis. Ada orang addiction of drug, ada yang addiction of rokok, ada yang addictions of apa macam kat tadi? Judi, arak, ada yang addict dengan pornografi, anything, everything. So kalau daripada aspek itu, daripada segi ketagihan tu sama. Okay, sama dengan rokok. Moderator. Janganlah panggil saya moderator. Okay. Ustaz Syihabuddin nanti kot dia akan live dalam pukul 9 macam tu, dia akan live. Hari ni kita buat santai je. Okay, buat santai je. Sebenarnya saya ada banyak tadi. Saya nak share ada 1, 2, 3, 4. 4 muka surat saya dah tulis. Tapi saya tak sedap hati hari ni. Okay, kalau saya nak share, saya takut kalau saya cakap tu tak okay lah. Okay, tak okay. Masa UPSR, ada pakar motivasi berkata everyone have their rules in world. So if there are bad people who say you are the burden on your family, don't be sad because they might be right. Okay ke nasihat tu? Huh? Okay, saya baca lagi sekali. Masa UPSR, pakar motivasi berkata, everyone have their rules in world. So if they, tak betul. Kita hidup dalam dunia ini untuk menjadi orang yang baik. Tak kisahlah apa yang orang judge pada diri kita, kita berusaha untuk jadi orang yang baik. Apa yang dia cakap ni tak betul. Siapa cakap tu? Pakar motivasi mana cakap? Allahu Akbar. Okay, so if there are bad people who say you are the burden on your family, don't be sad because they might be right. They might be right. Maksudnya kalau dia cakap you are burden to the family, maksudnya memang you burden to the family. Itu roles you dalam family. No. It's totally wrong. Benda yang salah. Sebab apa?
Betul, kita dalam dunia ni kita ada peranan masing-masing, tapi peranan kita bukan untuk menjadi orang yang jahat. Kita peranan kita untuk memberi manfaat kepada orang lain, untuk memberi kemudahan pada kehidupan orang lain, untuk memberi kemudahan pada kehidupan kita sendiri, dan yang paling penting sekali untuk jadi insan yang baik, jadi orang yang baik. Itu matlamat kita. Kita berusaha ke arah itu. Kalau kita tak boleh nak cakap macam kalau macam ni lebih kepada ada satu aliran untuk dia cakap macam mana. Kalau nak jadi, jadi juga. Kalau Tuhan nak jadi kita baik, baiklah kita. Kalau nak Tuhan nak jadi kita jahat, jahatlah kita. So ada kan aliran tersebut kan? So that is salah. Okay, sebab Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Dia dia bagi peranan pada kita ni memang lain-lain antara satu sama lain. So saya lain peranan saya. Anda pun lain anda punya peranan. Tapi peranan kita sama, iaitu untuk menjadi insan yang terbaik dan menjalani kehidupan kita dan memberi manfaat kepada orang sekeliling kita. Okay, tak semestinya bila orang cakap kita ni burden pada, kita ni beban kepada family kita, kita nak setuju dengan benda itu, tidak. Don't agree with it. Don't agree with the stupid apa statement. Okay, sebab kita bukan yang itu. Okay, manusia dicipta adalah apa tu, makhluk yang sangat sempurna. So kita ada pribadi kita sendiri yang buruk, yang baik pada diri kita. So believe in that thing. Kita memang ada baik dan buruk kita. Tapi jangan terlalu fokus kepada yang buruk tu lah. Fokus kepada yang baik dia. Saya selalu cakap, kita kita selalu menangisi benda yang kita tak ada. Tapi kita lupa nak syukuri apa yang kita ada dalam diri kita. Allah dia bagi kelebihan, dia bagi kekurangan. Tetapi kita terlalu fokus pada kekurangan yang ada dalam diri kita sehingga kita lupa kita ada kelebihan. Okay, kelebihan tu lebih menyelah sebenarnya. Banyak sebenarnya. Dia bagi, Allah bagi 10 yang kita, Allah bagi 9 yang kita nampak cuma satu yang buruk tu. So, don't focus with the negative thing. Fokus dengan yang positif dia. Okay? Kalau masa muda, jangan cari penyakit dengan hisap rokok. Kalau umur 72, tak apa sebab bila dah tua makin memanggil-manggil. Ada betulnya juga kan? Tapi macam kes kat anak KKM ni, dia bagi kelonggaran sangatlah kepada anak-anak dia. Which is kalau macam disemak pada akta kanak-kanak 2001, atas anak-anak ini dia boleh didakwa tau. Okay, dia boleh didakwa. Itu adalah salah satu bentuk penganiayaan terhadap anak-anak. So, kanak-kanak hati-hatilah kalau dekat luar sana kan kita tengok pengabaian kanak-kanak, kita anggap benda tersebut benda yang biasa. Tapi kalau dekat Malaysia ni memang saya rasa pun tak adalah orang terlalu fokus pasal apa ni, pasal pengabaian kanak-kanak ni, sebab ada ramai di antara kita yang tidak menjalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa tapi masih terlepas. Okay, terlepas. Kalau contoh yang saya bagi yang terdekat adalah macam hari tu ada kes kematian kanak-kanak yang jatuh daripada tingkat 11 ke tingkat 12, umur 5 tahun. Kenapa saya cakap ia adalah satu bentuk pengabaian? Mak dia sendiri diserahkan kepada anak dia sendiri, diletakkan bawah jagaan mereka yang menagih dadah. Itu adalah satu bentuk penganiayaan. Kalau dia tahulah orang tersebut dia menagih dadah. Of course dia tahu dia saudara dia ke, kakak ke, tak salah saya. Okay. So, dia bagi anak dia kepada someone yang memang ada sejarah yang tak baik. Bukan maksud kita nak judgmental, no. Kita tak nak judgmental tentang isu tersebut. Cuma dalam aspek yang sama, kita kena tengoklah, okay, bagaimana seseorang tersebut bertingkah laku, bagaimana mereka ini behave selepas tu. Kalau dia memang dah sedar tak apa, tapi kalau memang masih dia menagih dadah, you serahkan anak kepada penagih dadah, begitulah keadaan dia. Macam tu juga yang jadi dekat kucing sendiri, saya lupa. Baru-baru ni, dia baru minggu lepas, ada seorang kanak-kanak dijaga oleh pengasuh dia. Pengasuh dia pernah ada dadah. Okay, syabu. Okay, kemudian dia bunuh anak-anak dia tadi, anak asuhan dia tadi, umur 4 tahun. Tapi bukan Islam lah. Okay, bukan Islam. Iban Cina kata, salah saya. Okay, saya rasa Iban Cina kot.
dia lepas dia bunuh tu, dia baling budak tu, dia buang dekat sungai. Dia buang kat sungai dan masih until now, sekarang dah seminggu lebih, budak tu tak dijumpai lagi. Mak dia sendiri, mak dengan bapak dia positif data, kalau tak salah saya lah, okay, positif data. Termasuk dengan pengasuh dia, dua-dua positif dadah. So, empat orang suspek positif dadah. So, ini satu bentuk penganiayaan ni kepada masyarakat, kepada anak-anak juga sebenarnya. Jangan jangan ingat bahawa penganiayaan ni tak bagi makan, tak bagi pakai, tak bagi apa tu, apa yang budak-budak ni nak. Okay, itu satu bentuk penganiayaan tak. Bentuk penganiayaan adalah apabila kita tak menjalankan tugas kita sebagai ibu dan bapa. Kak, kalau VIP pun sama juga, sama juga ke dengan rokok? Vape saya tak pasti. Okay? Vape saya tak pasti. Vape dia tak ada, kalau dia ada kandungan nikotin, kandungan yang boleh buat kita ketagih. Sebab kita ada kajian berkaitan dengan vape kan. Kalau dia ada kandungan yang boleh menyebabkan kita ketagihan, vape juga mungkin boleh kita berikan sebagai rokok lah, ketagihan. Macam ketagih rokok. Tapi kalau vape, dia tak mendatangkan ketagihan. Maksudnya kalau dia tak ambil, should be no problem. Okay, tak jadi masalah. Tapi ada yang saya pernah terbaca satu artikel yang menyatakan bila orang guna vape, dia lebih teruk dia punya impak dia, kesan dia berbanding dengan kesan orang ambil rokok. Saya tak pasti kenapa, nanti anda boleh baca dan semak sendirilah. Yang saya pernah baca adalah kesan dia lebih buruk daripada orang yang ambil rokok. Apa-apa soalan pasal psikologi boleh ke puan? Boleh je tanya. Apa ni? Inferiority complexity. Ask about inferiority complexity. Saya tak berapa ingat pasal term-term ini semua sebab saya dah habis belajar dalam tempoh 10 tahun yang lepas. Bukan 10 tahun, maaf. Saya habis belajar 2010. So sekarang 2022, 12 tahun saya tinggalkan benda ini. So maybe Win boleh elaborate sikit apa soalan tersebut. Maybe insyaAllah kalau saya trigger ingatan saya, maybe saya tak ingat, saya akan terangkan. Oh, kalau nak tanya balik pada minggu hadapan pun should be no problem. Nanti saya akan remark soalan ni lah. Inferiority complexity. Elaborate sikit, okay, soalan ni. Apa-apa soalan ni, apa-apa soalan berkenaan dengan psikologi. Kalau anda nak buat podcast sama dengan saya pun should be no issue. Anda boleh buat podcast kalau macam contoh saya nak luah perasaan, and then saya nak orang lain pun dapat pengajaran daripada penceritaan saya tadi, boleh, tak jadi masalah. Boleh saya boleh bagi link untuk StreamYard dan anda boleh masuk dalam StreamYard ni lah dan kita buat macam podcast. Tak nak tunjuk muka pun tak apalah, okay. Tak ada isu untuk saya, tak ada tunjuk, just nak dengar suara je cerita, nak bagi pengalaman, nak nyatakan pandangan ke apa ke boleh, tak ada masalah. Okay. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ada tak buku yang berkaitan dengan sain dan Al-Quran? Sain dan Al-Quran. Saya tak pasti. Kalau berkaitan dengan buku ni baik tanya ustaz lah. Okay. Sains Al-Quran. Hari tu ada ditunjuk satu buku. Saya lupa nama buku dia. Okay. Tapi saya biasa kalau saya baca, sebab kalau anda baca berkaitan dengan buku psikologi, ada benda yang bertentangan dekat dalamnya berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Okay. Tapi bila kita dah masuk dalam bidang ni dan kita kaji balik beberapa benda yang ada dalam bidang psikologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. So kita pilih Al-Quran dan hadis lah. Of course me, I will choose Al-Quran dan hadis berbanding dengan apa yang saya belajar dalam teori ke apa, anything lah, teori-teori. Teori-teori kebanyakan daripada barat. So psikologi Islam ni jarang lah orang nak teroka. Saya sendiri
bergaul dengan orang-orang yang bila kita bercakap tentang soal psikologi ni lebih tertumpu kepada teori-teori daripada barat, teori daripada Sigmund Freud, Carl Jung, siapa lagi nama tokoh-tokoh yang dulu. Saya tak nampak macam ada tokoh daripada bidang psikologi daripada orang Islam. So saya sangat-sangat berharap kalau ada tokoh yang mungkin anda pun boleh bagi tahu kepada saya, mungkin ada tokoh psikologi dalam apa tu, tokoh orang Islam yang dalam bidang psikologi lah. Nanti boleh tanya Ustaz eh. Tanya Ustaz. Ada orang cakap saya akan lelah kerana memperjuangkan orang yang kita cintai. Jadi jika kita mau kejar balik olehnya, maka baling batu ke kepalanya. Ada orang cakap kita akan lelah ketika memperjuangkan orang yang kita cintai. Jika kita mahu dikejar balik olehnya, maka balinglah batu kepalanya. Kalau baling ke batu kepala dia, dia kejar you balik bukan sebab dia nak apa tu, nak jatuh cinta pada you, tak? Dia kejar batu, dia kejar tu untuk baling balik batu tu ke kepala you. Mungkin ada perumpamaan yang dia nak, yang Bo nak bagilah okay, dalam dalam apa ni, dalam penyampaian ni, maybe okay, kata-kata hikmah. Hafizuddin Basir, yuhu, nak tanya sekarang ramai orang claim hijab terbukalah warisan nenek moyang lah. Okay, menarik soalan ni. Nah, dekat pukul 9. Saya boleh je cerita benda yang berapi ni tanya kan. Panjang cerita dia. Saya pernah berhadapan dengan satu keadaan dinamakan sebagai anak indigo. Anak indigo. Masa usia saya 5 tahun, saya tak tahu apa istilah hijab terbuka dan hijab tak terbuka ni kan. Tak tahu. Sehingga macam ada satu cerita, saya ceritakanlah apa ni benda ini supaya kita boleh dapat pengajaran daripadanya. Masa saya umur 5 tahun, bapa ke masa tu, bapa dia panggil saya lah, okey, nak cakap, ada dengar sesuatu tak? Cakap macam tu dengan saya. Dengar. Bunyi kebau. Saya jawab macam budak-budak dia dah. Bunyi kebau. Bapak saya muka dah suspend lah. Dia cerita sendirilah. Masa sekarang ni baru dia cerita lah. Sebab saya masa umur 5 tahun saya tak ingat. Saya tak ingat. Saya tak ingat. Kalau lepas dia cerita tu baru saya ada reflex balik lah. So dia apa tu, bapak tu muka suspend. Dia cakap kan, dia memang ada dengar bunyi kebau tapi dia tak nampak. So dia tarik tangan saya, nak cakap, boleh tak tunjuk mana tempat kebau, ada kebau ke bawah rumah? Cakap, tu? Dia cakap, umur 5 tahun, tu kebau besar, cakap macam tu dengan dia. So masa saya kecil, saya ingat saya saya ingat saya normal macam budak-budak lain kan. Tapi masa usia tu saya tak tahu yang saya boleh nampak. Jadi sebila saya tunjuk satu tempat tu, and then saya cerita, saya macam saya mimpi something kan, saya cerita my parents. And then mimpi tu jadi betul. Ini cerita real lah, ini cerita real. Saya tak tahu, saya tak ada kebolehan, tak ada apa, saya tak nak orang fikir saya ada kebolehan tu. Dia anak indigo, anak yang berpenyakit. Mata yang sakit. Hanya jin yang boleh melihat jin. Di mana di dalam sisi manusia tidak boleh melihat dia, jin boleh melihat manusia. So apabila mata hijab, cakap saya pasal hijab terbuka kan, dia berkaitan dengan masalah psikologi, ada kemungkinan ada masalah psikologi. Sebab masa saya kecil, saya sunyi. Saya bongsu dan sunyi, sikap lain daripada yang lain, daripada adik-adik saya yang lain. So saya dalam keadaan yang saya tak pasti antara itu adalah yang gangguan daripada iblis atau syaitan, okay. Maksudnya benda yang memang datang daripada nenek moyang saya. Saya tak tahu sebab nenek moyang saya memang confirm mereka bukan Islam, okay. Sebab kita lah memang kalau dekat Sarawak,
bukan asal agama nenek moyang adalah agama Islam. So agama nenek moyang dulu adalah agama nenek moyang lah, agama agama ya yeah, agama nenek moyang. So kalau nak kata dia masalah psikologi, boleh jadi. Ada juga ia mungkin disebabkan oleh pengaruh-pengaruh yang lain lah, yang tu memang kena ubat secara rutin. Ya. Saya tak nak cerita lebih sebab bila saya cerita something yang tak apa base, saya tak apa suka cerita pasal benda ni. So ambil pengajaran, buat rutin, ubat diri sendiri. Rutin yang paling mujarab adalah rutin pada untuk diri sendiri. Ada guru konsel saya kata, penagih dadah kata jangan nasihat mereka, tapi nasihat orang yang belum hisap dadah untuk jangan sekali ambil dadah. Berapa peratus untuk penagih dadah? Tidak ada istilah penagih dadah yang sembuh. Tetapi ada penagih dadah yang survive. Mereka tetap bekas penagih dadah. Kita tak boleh panggil dia cakap, bukan bekas penagih. Mereka boleh dipanggil sebagai dadah survivor ke apa. Ada satu perkataan term tu. Bukan bekas penagih dadah. Sebab penagih dadah tidak akan pernah menjadi bekas penagih. Sebab dia, bila dia menagih, bila dikatakanlah contoh, dia orang ni dia pernah menagih 10 tahun lepas. Dan dia bersih dalam tempoh 10 tahun. Tak ada menagih, tak sentuh pun dadah lagi. Tapi ada kemungkinan tak untuk dia kembali semula? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan yang besar atau sikit? Kemungkinan yang besar untuk dia kembali semula ke arah itu. Okay, sebab apa? Dadah ini adalah ancaman yang paling teruk, yang paling jahat dekat dalam dunia ini, dadah lah. Okay? Pada saya lah. Okay, dadah ini adalah satu bentuk yang paling jahat. So, jangan pernah terlibat sekalipun pada benda tersebut. Jangan pernah cuba sekali pun. Kalau anda dah cuba sekali, anda akan bila dah bergantung ni, walaupun dah free dalam tempoh 5-10 tahun, dia tak menjamin apa-apa. Ada orang yang freeze 5-6 tahun, 10 tahun, bila sampai 10 tahun tu dia kembali balik. Dah kembali dalam keadaan yang lebih teruk daripada itu. Dia ulang balik keadaan yang sama, kemudian kembali lagi keadaan yang sama. Tak ada bekas penagih dadah yang ada penagih dadah yang boleh survive. Okay, yang survive maksudnya orang yang penagih dadah dan dia boleh free daripada dadah tersebut dalam tempoh masa yang lama sehingga ke akhir hayat dia. Penagih dadah dia punya perjuangan sehingga ke akhir hayat, bukan untuk 10 tahun saya free daripada dadah lagi okay, dia happy kan, tapi tak lagi okay, tak susah untuk sembuh. That's why ada yang bercerita dengan saya tadi, dia bagi nasihat. Kalau orang yang belum pernah ambil dadah ini dah, kau pergi nasihat kepada mereka. Jangan pernah ambil dadah. Kau ceritalah pengalaman aku ni. Kau bagi tahulah pada mereka apa yang aku rasa masa ambil dadah ni dan apa kesan dia. Macam yang cerita dengan saya ni pandai belajar. Bagus tadi. Tiba-tiba datang bila dah ambil dadah, segala-galanya ni lingkup. Okay? Pelajaran dah ke mana. Benda-benda apa tu. Keluarga dekat dihina, macam-macam lagi. Impak dia sangat besar sehingga ke akhir hayat dia. So jangan start. Mula dengan rokok ni lah. Menagih rokok dan menagih dadah tidak sama lah puan. Saya pernah merokok selama 40 tahun dan pernah jadi anggota pengkuasa yang bergulung dengan penagih-penagih dadah sama dia. Jangan silap faham apa benda yang saya terang. Okay, saya cakap bahawa cara ketagihan itu sama. Konsep dia sama. Bila seseorang itu ketagih dengan rokok, dia punya tahap itu mungkin kurang daripada orang yang ambil dadah lah. Dadah ni lebih ekstrim. Dia punya kandungan tu kita tahu dia lebih ekstrim. Sedangkan rokok dia punya kandungan dekat dalam sana adalah kandungan yang kurang daripada untuk membuatkan seseorang itu ketagih. Tapi cuba anda bayangkan, sekiranya dalam rokok tersebut ada dadah. Maksud ada benda yang dia tak buat dekat dalam situ untuk buat dia ketagih. Ada kan? Mungkin masuk dalam rokok dan orang itu mengambil rokok tersebut dan kemudian ketagih. Dan ketagihan tersebut adalah ketagihan dadah. Dia punya konsep hampir sama. Cuma nak pulih daripada rokok dengan nak pulih daripada dadah, ia adalah benda yang sangat-sangat berbeza. Lebih mudah untuk orang keluar daripada rokok daripada orang yang nak keluar daripada dadah. Of course, sebab apa? Sebab
dadah, kandungan dalam dadah itu tadi untuk menyebabkan orang ketagih itu tidak tinggi berbanding dengan kandungan yang ada dalam dadah, itu sendiri yang buat orang ketagihan. Okay, so dia ada banyak jenis. Contoh seperti kalau dadah ini dadah jenis sintetik, dadah jenis original atau dadah jenis sintetik. Kalau dadah jenis original, dia lebih mudah untuk di dipulihkan berbanding dengan dadah jenis sintetik. Okay, berbeza dengan dadah jenis sintetik. Kalau dadah jenis sintetik, dia akan menyebabkan otak seseorang tu rosak. Dia akan memberi impak kepada imun-imun badan dia, imunisasi badan dia. Berbanding dengan dadah yang original, maksudnya memang dadah pure, apa dadah original? Dadah ganja, saya katanya. Dadah ganja ni dia dadah yang original. Orang yang ambil ganja, dia lebih mudah untuk di-cure berbanding dengan orang yang ambil dadah sintetik. Okay, boleh baca sendiri berkenaan dengan benda tersebutlah. Tapi betul apa yang dikatakan oleh Pak Da ni, cakap dadah dengan rokok tak sama. Tapi konsep itu, konsep ketagihan itu sama. Konsep ketagihan itu sama. Kalau kita tengok orang ambil rokok kan, kalau macam orang merokok, cuba tanya dia baru nak berhenti merokok, apa keadaan yang berlaku pada diri dia. Heavy smoker, maksud saya heavy smoker, bukan merokok satu hari satu batang tak, tapi merokok yang memang heavy smoker. So dia nak berhenti secara mengejut. Kalau betul lah, okay, konsep ketagihan rokok tak sama dengan konsep ketagihan dadah, dia boleh berhenti secara just like that. Macam tu saja. Dia heavy smoker, dia nak berhenti. Saya nak berhenti macam tu je. Boleh atau tidak? Kalau jawapannya boleh, means dia belum dapat ke tahap konsep ketagih tu tadi. Maksudnya dia merokok mungkin suka-suka. Tetapi sekiranya kalau dia nak berhenti, dia masih lagi mungkin ada apa tu, berpeluh-peluh, menggeletar, something like that. Benda-benda yang berlaku pada diri dia semacam tak bersemangat, mengantuk. Yang ada pada diri dia adalah kesan-kesan daripada ketagihan rokok. So dia ada yang macam contoh dadah juga, dia ada penggunaan dadah ataupun penyalahgunaan dadah. So dua tema, dua perkataan yang berbeza. Penggunaan dadah, orang menggunakan dadah untuk perubatan seharian dia. Contoh orang ambil dadah macam steroid ke apa ke, dia ambil dadah tersebut untuk dia consume dan dia gunakan, okay, untuk kesihatan dia lah. Tapi penyalahgunaan dadah adalah penggunaan yang berlebihan yang tidak mengikut dos yang ditetapkan. Even though ada orang ketagihan pil Panadol pun ada, ketagihan pil penahan sakit pun ada. So konsep dia hampir sama, cuma dia ada perbezaan daripada segi susah atau tidak nak keluar daripada ketagihan tersebut. Gopo no Rima ni. Apa ni? Geng Ultraman. Apa geng Ultraman? Beb ada nikotin. Ya, beb ada nikotin, saya tak pasti. That's why saya tanya, sebab saya satu family tak ada merokok. My husband tak ada merokok, bapa, abang dengan kakak ipar, adik ipar tak ada merokok. Okay, jadi saya tak berapa faham sangat lagi tentang isu ni lah. Kalau awak cakap macam mana nak berhenti merokok pun, nak saya bagi behavior modification pada dia. Saya tak tariti sangat macam mana nak bagi orang berhenti merokok. Saya ada macam kalau orang cakap suruh saya nak berhenti merokok, jadi boleh tak puan cadang macam mana saya nak berhenti merokok? Saya akan buat plan rawatan. Itu saja saya boleh tolong. Tapi daripada segi pengalaman, saya tak apa-apa faham sangat bagaimana orang boleh ketagihan rokok. Bekas girlfriend saya pernah cakap, thank you for being my best boyfriend. Best boyfriend, but must leave you. If I stay, I hurt you more and more again. Lalu saya jawab, tak bisa bahasa Inggeris. Oh my god. Okay. Boleh juga macam tu eh. Tak ada perempuan kalau dia cakap macam ni dengan bro kan. Dia nak reject lah tu. Yeah, dia nak reject lah tu. Tapi dia nak reject dengan cara yang sopan. Perempuan pun ada dia punya perasaan.
kesian juga kan nak reject orang ni cara yang elok. Tapi ini lah cara dia lah. Okay, but best boyfriend lah, dia cakap best boyfriend. Kalau best boyfriend dia takkan tinggal kan? Buat apa nak tinggalkan best boyfriend kan? Inferiority complex, rasa inferior, cara untuk atasi masalah ini sangat bagi kesan pada psikologi seseorang. Inferiority complex, rasa inferior. Okay. Kita tengok je. Saya kadang bila orang bagi term-term macam ni kan, lagi saya mudah lupa. Tapi kalau macam dalam sesi kan, saya ingat pula. Saya boleh sebut secara spontan. In psychology, inferiority complex is an intense personal feelings or adequate, often resulting the belief that one is some way deficient or inferior to others. According to Alfred Adler, a feeling inferiority might be brought by upbringing a child. Inferiority compared to personal sibling, physical, mental, let's see. Rasa macam tak yakin, saya macam kurang apa tu, confident ke pada diri dia, rasa macam sentiasa merasa diri dia kurang. Kalau yang ini yang dimaksudkan dengan inferiority complex lah. Okay, saya tak berapa clear sangat, tapi saya cuba jawab. Kalau seseorang tersebut dia punya ada perasaan apa tu, inferiority pada diri dia, rasa macam tak selamat, kan inferiority, that is insecurity. Yeah, eh. Dia lebih kepada pemikiran seseorang. Dia lebih pada kognitif seseorang lah. Okay, kalau kita nak elak daripada rasa inferiority, kita kena fokus dengan positive side of ourself. Lebanyakkan macam yang saya cakap tadi, self-regulation ni bukan hanya kepada tingkah laku tau, tapi lebih kepada emosi dan pemikiran kita. Bagaimana kita nak balancekan apa yang kita fikir dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Sebab of course dalam diri manusia ni ada kelebihan, ada kekurangan dia. So kita jangan jadi selective negative. Okay, maksudnya kita yang pilih negative side of our life. Okay, kita pilih yang positive side of our life. Kalau kita jadi selective negative, kita macam ni tau. Kita ada 10 perkara yang jadi dalam kehidupan kita. Yang buruk tu mungkin 2. But we focus on that 2 thing. Yang 8 ni tadi adalah benda yang baik dalam diri kita. Contoh yang inferiority, perasaan yang macam sentiasa rasa macam kekurangan dalam diri kita, sentiasa rasa macam tak selamat, sentiasa rasa macam negatif, always. Yang ni 2. But yang 8 lagi adalah benda yang baik yang ada dalam diri kita. But we focus with these 2 things. Kenapa? Sebab bagaimana kita dibesarkan masa kita kecil. Macam yang saya cerita pada last week punya perkongsian. Bila kita dibesarkan dalam keadaan kita sentiasa negatif kan? Okay? Sentiasa kalau benda ini berlaku, saya akan bagi feedback yang negatif.
negative emotion, negative behavior, negative thinking. So konsep itu memang kita akan guna secara berulang-ulang sampailah Abang Jamil mampus. Okay, sampailah ke akhir hayat kita. Kalau kita nak break that circle tu, kita kena cipta habit yang baru. Kita kena cipta circle yang berlainan daripada keadaan tersebut. Contoh kalau dulu, kalau saya nak bercakap depan audience, even though child life sekalipun, saya akan gabrak. Saya akan takut. Saya seorang yang sangat pemalu. Tapi nak kata saya sekarang tak ada malu, tak adalah. Okay, saya malu juga. Cuma saya lebih rasa selamat bila berhadapan dengan orang lain. Okay, I didn't feel proud of myself, tapi I feel safe. Saya rasa selamat sebab saya tahu bahawa orang yang berada dekat hadapan saya pun mempunyai perasaan yang sama seperti saya. So, saya ada common, apa tu, perkongsian yang sama dengan mereka. Kalau macam contoh saya bercakap sekarang, anda pun pernah berhadapan dengan keadaan yang sama dengan saya. Saya pernah berhadapan dengan keadaan yang sama dengan anda. So, kita berkongsi keadaan yang sama. So, saya sentiasa ada persepsi tersebut. Bila saya bercakap dengan orang, walaupun orang tersebut orang yang lebih hebat daripada saya ke ataupun orang yang lebih tinggi status sosial daripada saya, saya akan selalu anggap bahawa orang ini pun pernah berada di masa saya sekarang. Maksudnya, bila saya bercakap dekat depan sekarang, orang ini pernah berada dekat sini. So, kita share some value tau. So, bila kita ada pandangan tu, persepsi tu dalam diri kita, kita akan hilang kita punya masalah rasa tidak selamat pada diri kita sendiri. So, I hope I answer the question. Okay, tapi kalau saya tak menjawab, maybe next week boleh tanya balik. Okay. Oh, 9 suku dah. Okay, saya rasa di bawah eh. Kak, saya saja nak tanya pasal psikologi sebenarnya berangan-angan, berimaginasi, adakah dimasuk dalam konsep berhayal? Berangan-angan dan berimaginasi dalam konsep berhayal, halusinasi ya? Tidak. Berangan-angan, berimaginasi itu adalah bagaimana otak kita mencipta memori walaupun benda tersebut tak wujud. Contoh, saya berangan-angan saya tengah apa tu menari-nari dengan Shah Rukh Khan. Contohlah, berinasi kan, bagi kush-kush kota air tu, watak kajol tu watak saya. Saya tengah berangan-angan. Sebab dia nak mencipta apa tu emosi yang baru dalam diri kita. Dia nak rasa seronok tu. Kita berangan-angan, kita jadi apa. Dulu pernah lah masa budak-budak remaja, saya tengok Shah Rukh Khan, kami nak Shah Rukh Khan. Saya berangan-angan, saya jadi kajol. Macam tu lah cerita dia. Tapi bila kita dah semakin dewasa, imaginasi itu perlu digunakan dengan cara yang lebih bijak. Okay, berimaginasi atau berangan-angan yang kita sukses dalam kehidupan kita, okay, itu adalah satu bayangan dalam otak kita sehingga benda tersebut benar-benar terzahir daripada segi tingkah laku. You berimaginasi that you are happiest person in the world. You berimaginasi, bayangkan you adalah orang yang sangat happy dalam kehidupan tu, dalam kehidupan anda. Kemudian benda tersebut terzahir secara sendiri apabila anda berada dekat luar. Memang betul-betul terjadi. Okay, betul-betul terjadi. Walaupun awalnya hanya konsep pemikiran. Tetapi kalau terlalu sangat, imaginasi tu jadi benda yang tak logik dan mengganggu anda, that is hallucination then delusion. So, be careful. Kena tahu berbeza antara imaginasi yang datang because of healthy distractions ataupun imaginasi yang datang disebabkan oleh faktor halusinasi dan delusi. Assalamualaikum, adakah Puan pernah ambil MBTI psychology test? Saya tak pernah ambil. Okay, saya tak pernah ambil. Kalau ambil pun maybe saya tak ingat. Saya dah lama tak ambil psychology test. Yang pernah saya pernah ambil DAS untuk dadah kan. Kemudian ujian personality. Saya just nak cuba-cubalah tengok personality saya. Tapi tak ada juga yang tepat kan dengan ujian personality tu. Assalamualaikum, mata lambat baru nak tengok slot Rabu. Tak apa, nanti tengok ulangan ni. Tengok ulangan. Saya pun nak habis lah sekejap lagi. 9 lebih. Saya nak race. Sebab saya tak tahu, hati saya rasa macam sedap sikit malam ni. So, macam saya tak nak teruskan tadi. Ada banyak sebenarnya saya nak kongsikan dekat sini. Okay.
saya ceritakanlah bit. Saya nak cerita pasal apa pentingnya self-regulation. Okay, bagaimana nak mengawal apa tu pemikiran, tingkah laku dan emosi kita. Kenapa self-regulation ni penting, okay. Dan ciri-ciri self-regulation, skill yang boleh kita bawa. Itu amat banyak tapi saya tak nak kongsi dekat sini. Sebab saya tahu kalau saya kongsi dalam keadaan hati saya tak apa habis. Saya akan start untuk cakap benda-benda yang tak sepatutnya lah. So better stop. Kat studio kakak? Tak, saya tak kat studio. Saya dekat tempat saya sini. Studio dekat rumah lah, mini studio. Ini tempat, ini studio yang saya buat sini. Kalau tengok kat belakang tu, mana? Ni. Ini banyak unicorn. Ini banyak orang komplain dengan saya ni. Cakap banyak unicorn, banyaknya patung, banyak bahala. Wahabi-wahabi lah. Tapi tak apalah. Okay, yang ni saya punya kegemaran. Something yang cute lah. Saya minat unicorn. Aku duduk ulang-ulang part puan cerita part pasal kerbau besar. Bukan. Kerbau. Bah, besar. Saya cakap dengan apak. Saya panggil apak lah kan. Tu kerbau besar. Saya cakap dengan dia. Kerbau tu besar. Betul, memang dulu masa kecil-kecil saya boleh tengok. Saya cakap macam hijab terbuka, but it's not hijab terbuka, but pertolongan daripada jin kot. Something iblis ke syaitan, saya tak tahu, saya tak tengok pula. Tapi dulu saya boleh, macam saya boleh macam contoh masa saya belajar dekat cerita seram pula kan. Masa saya belajar dekat Sabah dulu, saya boleh tengok orang berjalan malam. Walaupun tak ada orang dekat situ, budak-budak kan, main-main. Saya boleh tengok, tapi saya takut. Sampai tahap saya takut. Bila, Alhamdulillah syukur Alhamdulillah. Okay, dalam dekat 5-6 tahun macam tu kot, saya sihat. Saya anggap masa saya boleh lihat sesuatu tu adalah masa saya sakit. Dan masa saya dah tak mampu melihat apa-apa, saya dalam keadaan yang sihat. Selesaikan, saya dalam keadaan yang sihat dah. Dah dekat 5-6 tahun macam tu lah. Okay, saya dah start sihat. Dan kalau nak tanya saya, kenapa, macam mana saya boleh sihat? Okay, macam mana saya boleh tutup balik hijab tu? Saya berubat. Awal-awalnya bawa dengan cara-cara yang khurafat. Sebab tu saya mula untuk dekatkan diri dengan agama. Orang bawa saya dengan cara yang khurafat. Sebab pada masa ketika tu memang saya jahil. Saya tak tahu apa-apa berkenaan dengan perubatan Islam. So after saya berubat dengan cara Islam, Alhamdulillah saya sihat. Dan sekarang saya continue dengan rukyah untuk diri sendiri. Berubat untuk diri sendiri, bukan berubat untuk orang lain lah. Saya tak nak jadi dukun berubat orang kan. Saya berubat untuk diri saya sendiri. Dan saya amalkan benda tersebut. Alhamdulillah syukur dah dekat 5-6 tahun saya tak melihat benda-benda yang bukan-bukan. So mata saya dah tertutup. Syukur Alhamdulillah. Saya tak nampak lagi benda-benda tu. Saya pandai buat magic. Hari tu paling palang tol. Magic sangat. Magic. Paling palang tu terbuka sendiri. Bolehlah. Allahu Akbar. Thank you sebab hiburkan saya. Kandungan nikotin dalam badan warga Muslim akan berkurang dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kenapalah berhenti bulan Ramadan je? Kenapa taklah berhenti sepanjang apa tu? Jangan merokok lah. Jangan merokok. Bukan merokok boleh membahayakan kesihatan. Memang betul pun boleh membahayakan kesihatan. Cakap apa kau peduli? Rokok aku kot. Kesihatan-kesihatan aku. Peduli buat apa kan? Macam tu. Aku jawab macam tu lah. Jangan merokok, saya cakap. Merokok tu sebab saya pun sendiri tak suka cium bau rokok. Busuk. Saya cakap busuknya. Kalau orang merokok ini tak pandai jaga dia punya bau mulut. Saya memang geram kan. Really annoying lah. Tapi maaf kalau sahabat-sahabat kat sini merokok, saya bukan nak kata anda lah. Okay. Tapi kau boleh masa bulan Ramadan nanti tak boleh
Hopefully boleh berhenti terus lah. Okay, berhenti terus daripada rokok. Bazir duit. Eh, bagus duit tu. Pergi beli emas ke. Eh, 9:30 dah jam. Saya baca laju-laju kan. Jangan buat pasal. Okay. Pergi potong pula baju di TikTok. Tak pasal pasal orang cakap saya ni. Apa nama saya kan? Masita tu. Mimpi Masita. Jangan. Pakai terapi tu dalam bahasa Inggeris psikopat. Pakai terapi tu dalam bahasa Inggeris psiko, jika psiko, psikopat tu gila lah bro. Psikopat tu gila. Kalau pakai terapi tu psychiatrist. Psychiatrist. Psikopat tu gila. Saya dah berhenti merokok lebih 20 tahun. Saya set dalam minda rokok tu saja jijik dah. Alhamdulillah, syukur. Hopefully berhenti selama-lamanya. Berhenti selama-lamanya. Saya suka buat personality test sebab nak tahu apa yang saya tak tahu pasal diri sendiri dan potensi yang betul. Bagus juga eh kalau kalau biasa buat personality test. Tapi kalau macam client saya sendiri, saya jarang buat personality test. Saya jarang buat personality test sebab saya biasa akan lebih buat observation pada diri dia. Saya akan kumpul detail dan profile kan diri dia. Okay. Psychology test tu saya jadikan dia, saya jadi sebagai tools untuk tengok dia punya sikap dan tingkah laku. Tapi kalau macam anda nak macam big five personality test, itu pun boleh. Itu baguslah untuk untuk tengok apa kelebihan dan apa kekurangan yang ada dalam diri kita. But you know yourself better actually. Anda tahu diri anda lebih daripada personality test tersebut. Bukan saya tak galakkan orang ambil personality test, boleh ambil personality test. Tapi yang tu hanya untuk membantu anda lah. Betul ke wujud kepribadian berganda? Split personality? Ada? Ada wujud kepribadian berganda. Even though kita sendiri pun ada kepribadian berganda. Cara kita bertingkah laku depan keluarga lain. Cara kita bertingkah laku dengan dengan kawan-kawan lain. Adakah itu kepribadian berganda? Tapi kalau dia bentuk disorder, ada orang seperti itu. Ada yang ada disorder split personality sampai 9-10. Ada yang jadi budak-budak. Ada ada yang very genuine eh. Memang nampak betul. Ketara yang dia punya perubahan daripada personality itu kepada personality yang ni. Okay. Alhamdulillah dah 5 tahun tak isap rokok. Syukur Alhamdulillah. Bagi kawan-kawan sahabat-sahabat yang dah berhenti merokok, saya doakan terus berhenti. Sampai bila-bila. Jangan merokok lagi. Okay, jangan merokok lagi. Okay. Akak etnik apa? Saya etnik Melanau. Saya orang berbangsa Melanau. So Melanau ni biasalah dia lebih kepada semangat-semangat laut. Kan? Semangat-semangat laut. So isu macam benda-benda kurafat ni memang masih berleluasa. Eh? Kalau dekat tempat saya pun sama juga. Masih lagi memandang biasa penggunaan tangkal. Macam kalau apa tu, ada minyak-minyak tertentu untuk mengubati orang. So benda-benda ni semua yang sikit-sikit lah. Okay, anda doakan saya. Tak banyak pun, saya sikit-sikit lah cuba untuk berinteraksi dengan masyarakat dengan lebih terbuka berkenaan dengan isu-isu seperti ini. Walaupun saya bukan dalam bidang agama, tapi saya dalam bidang psikologi, saya belajar tentang bagaimana kita boleh mempengaruhi orang lain untuk ke arah yang lebih baik. So, saya gunakanlah ilmu itu untuk mempengaruhi umat ke arah yang lebih baik. Okay? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti insyaAllah tanya pada live Ustaz eh. Okay, saya nak berhenti sebab saya nak bagi ruang pada Ustaz. Takut nanti waktu Ustaz apa, live saya masih ada dekat dalam sini. So, harap anda boleh dapat manfaat. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya tak boleh nak berkongsi dengan lebih tepat
benda yang saya nak kongsi pada malam ini sebab saya tak sedar hati. So kita just sembang santai-santai dia malam ni. Kita jumpa balik pada minggu hadapan dalam bidang apa tu, pada hari dan waktu yang sama pada hari Rabu pukul 8 malam. Kita akan pergi ke dalam segmen santai santai minda yang mengulas isu-isu semasa dan isu-isu berkaitan, soalan-soalan berkaitan dengan psikologi lah. Kalau anda nak buat podcast dengan saya, nak berbual dengan saya secara live, boleh juga. Anda boleh contact saya sehari sebelum lah, better hari Selasa macam tu kan. Anda boleh PM saya dekat dekat Facebook dan saya akan bagi link untuk anda bagi masuk dalam sesi live supaya kita boleh discuss sama-sama berkenaan dengan masalah. Tak perlu on camera pun tak apa, tak perlu nyatakan nama sebenar pun tak apa, saya tak kisah benda tersebut. It's not important for me to know that who are you, siapa latar belakang awak, kerjaan apa, tak perlu untuk saya. Saya just nak tahu apa masalah awak yang boleh saya bantu, yang boleh kita kongsi dengan rakan-rakan, yang boleh kita belajar sama-sama untuk bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Okay. Baca sikit lah. Okay. Apakah kak dakwah kepada saudara mara? InsyaAllah. Ya. Yeah. Saya tengah cuba untuk berdakwah dengan saudara mara saya. Apakah agama rasmi etnik Melanau? Dia ada dua, agama Kristian dengan agama Islam. So ada Melanau Kristian, ada Melanau Likau, iaitu Melanau ada Melanau Likau dan ada Melanau Islam. Melanau Likau tu adalah Melanau Kristian. Okay? So I think that's all for me. Thank you very much for watching and have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menemani saya pada segmen Santai Minda setiap hari Rabu pukul 8 malam. Assalamualaikum.